Halo sobat operator sekolah di mana saja berada. Selamat mengerjakan Dapodik terbaru 2021. Nah, di sini mungkin dari sobat operator ada yang mengalami masalah ketika mau menambahkan akun kepala sekolah ataupun PTK yang lain. Itu ada data atau apa ya namanya, file yang hilang, bukan file namanya, apa, menu ya. Nah, jadi mungkin ada menemukan menu yang hilang dalam manajemen sekolah, yaitu menu tambah akun dan daftar akun. Nah, di sini ini tidak ada ya. Nah, kalau misalkan ini tidak ada, itu jangan panik ya. Ini ada solusinya ya. Untuk itu simak terus videonya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk menemukan menu yang hilang dalam manajemen sekolah untuk daftar akun dan tambah akun. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke beranda Dapodik Dasmen, terus langsung masuk ke login. Pilih manajemen sekolah, masuk login dengan menggunakan SSO. Langsung masuk atau masukkan dulu bagi yang belum akun Dapodiknya dan passwordnya. Tunggu sampai keluar menu. Nah, ini adalah tampilan di mana menu sekolah, menu PTK, menu siswa, sarpras dan rombel dan akun. Nah, kalau kita tekan akun, nah, di sini daftar akun sama tambah akun itu akan hilang. Nah, jadi jangan panik, caranya gampang ya. Kita berbagi saja. Nah, untuk menampilkan daftar akun dan tambah akun, kita tinggal masuk ke pojok kanan atas. Kalau menggunakan Chrome web browser, di sini suka ada ya, ada zoom. Nah, itu dikurangi saja zoomnya, jangan 100 atau bisa kuturunkan menjadi 95 ya. Nah, ntar akan muncul. Kalau itu tidak ada, kita masuk ke titik tiga di pojok kanan atas di sini ya. Klik zoomnya dikurangi, nah 90 ya, zoomnya 90. Kita cek ke sini, nah itu akan muncul ya. Kalau kita tambah lagi 100 itu akan hilang. Nah, jadi kurangi 90. Nah, itu akan muncul di sini daftar daftar akun sama tambah akun. Nah, kita tinggal pilih PTK-nya saja di sini ya, atau ditampilkan dahulu. Oke, mungkin itu saja solusinya. Jadi untuk memunculkan daftar akun dan tambah akun, menu yang hilang dalam manajemen sekolah tinggal diatur di kanan, di sini kanan atas zoomnya ya, zoom yang ini dikurangi, atau di sini di titik tiga ini diklik
ini dikurangi ya, jadi ini akan muncul. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat begadang. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.